Apaan sih? Ganggu aja, gak ada takutnya lo jadi cewek. Lo gak ada kapok-kapoknya ya ganggu sahabat gue, Ren. Ini nih yang katanya jagoan. Jagoan apa? Jagoan neon kali? Lo kampret! Siapa sih yang lepasin tali sepatu gue? Ih, dari tadi kan lo nyuruh ngikat tali sepatu, Bang. Ya, awas jatuh. Aku tadi takut doang, cuy. Soalnya kalau aku ngerjain PR-nya dia, kamu bakal dipukulin tuh sama geng-gengannya dia. Tenang aja sih, kamu kan tahu aku ini gangsternya waktu ada 9. Apa iya deh, ngeri banget lo, ngeri. Kurang ajar juga nih cewek. Lo kasih pelajaran. Woi, Ethan, Razen. Panas. Apa sih manggil-manggil? Hah, gak tahu nih, Darren. Pengen enak makan bakso juga, gangguin aja. Yaudah, yuk, Bas, samperin. Yaelah, kira bawa, ternyata bawa kawan. Wes, wes, kenapa lu, Ren? Baru kayak gini aja sama cewek udah babak belur. Bisik! Bantuin gue bangun, males gue baluannya cewek. Gak aja kalau takut, Mas Bro! Dah, gue juga males ngotorin tangan sama bumbun tenaga buat mereka doang. Cabut yuk! Lihat aja, bakal aku laporin mereka ke Capsec. Aku udah ngerekam suara mereka diam-diam pas lagi ngebully aku. Dengan bukti ini, pasti kita bisa ngelawan mereka. Nice, Rachel. Aduh, apaan nih? Yar, bangun atuh udah pagi. Katanya Daniela masuk tuh ke sekolah kamu. Aduh, iya Maya. Gue Daniela, atau yang biasa disebut Niel. Gue baru aja pindah dari Antadharma School ke Antares School. Gue pindah karena orang tua gue baru aja dipindah tugaskan ke daerah Jakarta. Tadinya gue kira gue di sini sendirian, ternyata itu Daniela bukan sih? Oh iya itu Daniela. Woi Niel, sejak kapan lu pindah kesini? Gila, makin kena aja lu dong. Eh iya Niel, lu sekarang kelas berapa? Kelas 9, ayo. Woi, sekelas kita. Eh iya woi, kita sekelas. Rachel juga sekelas sama kita. Hah, seriusan? Gila, keren banget kita bisa sekelas lagi. Bagus deh kalau gitu. Rachel dari dulu mah berubah-berubah ya, tetap sama, pinter banget ya. Oh, ini anak barang dua orang itu. Kamu boy, udah siang. Eh jangan gangguin dia, gue gak bakal ngangguin dia mas. Mending gangguin anak-anak sunnah yang lebih banyak sana aja. Kalian apa-apaan sih? Datang-datang kalau tunggu tuh gini. Kita pagi, sehari aja gak ngurumin kita. Gak bisa, kenapa emangnya? Udah gini aja, lu mau ngasih duit atau temen-temen itu udah ngurumin. Gak apaan sih? Bisa banget. Kalian mau apa? Uang.
Iya. Yeah. Ambil. Enggak lo semua. Waduh-waduh, kayaknya boleh juga. Ya udah yuk cabut, udah dapet nih duitnya. Gas. Kok, makasih ya udah bantu kita. Nial, abang gak sayangin keluar kamu. Ya, gue sempat gimana? Enggak, sekarang aja orang yang pencang sudah dimainkan kok. Mereka kan belum jadi gambutnya itu. Mantap, men. Ya, tapi waktu si kantin aku mau lihat reaksi mereka gimana. Enak banget sering bawa hati, sampai kenyang gue makannya. Gue juga blenger cok, abis mukain jauh-jauh nih. Iya nih, gue aja sampe nambah bahasa si mamang 4 kali. 4 kali? Ray, ini tuh emang lu kan bayar nih? Iya, ada mau bayar. Apa-apaan nih, Pipasu? Bayar yang benar! Iya, saya bayar yang benar. Ya, besok no. Kampret, kurang ajar banget Daniela, anak baru gayanya selangit. Udah ya, udah kan. Kalian tunggu sini ya, gue yang bayar. Wah, terima kasih kan Jakarta untuk perhatian hari ini. Itu dia. Maksud lo apa ya sudut menang ke kita? Sopan santun apaan? Ya maksud lo apaan ngasih duit main yang gitu ke kita? Bit, lagi nanya juga yang bodoh, kenapa gak liat dulu itu duit main apa enggak? Langsung dulu makanan. Tanya sih sama gue, aku mau tau nyala sama mana. Bel, Fajar Aizan, lu kurang ajar sama kita. Pokoknya kalau gak mau ada asap, jangan buat api. Ayo nih, kita cabut aja dari sini. Tenang aja, yang lebih tepatnya pasti darahnya sih. Kok bisa ya dia jadi kayak gitu? Padahal dulu dia baik banget loh. Gue juga gak tahu sih ya, sebenernya gue juga kepo. Tapi gimana cara kita mau cari tahu nih coba? Lo kenapa Kel? Duduk dulu sini terus ceritain ke kita ada apa? Itu, ini ya. Napas pelan-pelan dulu aja kali Kel. Santai, gak bakal ketinggalan kereta kok. Dadah aja lo ya, dikira mau ke Depok apa? Kel, lu udah bisa ceritain ke kita belum ada apa sampai lo kayak dikejar-kejar banteng gini? Kacau ditarik sama geng alay. Gara-gara ketahuan ngaduin mereka ke Capsec. Sampai nunjukin bukti-bukti video dan foto pas mereka lagi ngebully dan malakin anak-anak kelas. Gila, kenapa gak dari tadi anjir? Woi, udah ayo kita mendingan ke rooftop aja sekarang. Kasihan Rachel di sana. Buruan. Jadi pahlawan lo. Temen lu udah bonyok nih, Dek. Ya, tolongin gue. Jangkrik, lepasin Rasa sekarang. Kayaknya lo takut, Nil. Oh my god. Gue gak takut sama kalian semua. Kalau lo berantem, ayo sini lawan gue. Semuanya berhenti. Darren, hentikan semuanya. Ayah terpingin kamu menjadi berantakan sekolah ini. Eh iya, gue gak salah dengar kan? Gue juga dengar kok, Kel. Ren, Capsec itu bapak lo, Ren. Apa ini, Bubin? Kok gue baru tahu kalau bapak itu Capsec? Tau kalau tahu gitu kan kita bisa lihat nama bapak dari lama. Ya, bacot lo. Sini, kita maaf ya, terus matri, kawan Darren. Apa bapak membongkar rahasia saya di sini? Bukannya kita berjanji untuk menutupi identitas keluarga saya. Sebaku lo, Ren. Aduh, agak asik nih. Eh, gak bagian kita kan awes.
A lie, a lie kan aslinya kan pembohong. Dan si Darren bilang bohong, jir. Pikir-pikir ya juga cuy. Sengaja ya dia ngasih nama gue kayak gitu. Bro, cepet dong mas bro. Bang, nonton. Lagi bagian plot twist nih. Darren, bagian aku dulu nah. Ayah, kan aku udah bilang. Kalau aku gak mau mereka semuanya tahu. Ayah tahu nah, tapi ya juga gak mungkin nutupin semua ini sampai seterusnya. Ayah juga gak tahu apa-apa tentang aku. Ya udahlah, terserah ayah aja sekarang. Darren! Demi apa, Cok? Ternyata sama ini Darren anak kepsek. Mangga, gue juga gak nyangka, Tan. Ternyata Darren anak kepsek, gue, sama ini. Iya, kok bisa dia jadi anak kepsek, ya? Woi! Daripada lo semua ngegosip di sana, mending bantuin Rasha ke UKS sekarang! Oh iya, aku coba, gue ambil lupa sama lo! Siap banget, Mia. Iya. Woi, Alois, minta maaf ke Hector sekarang. Lo gak lihat kondisinya kayak gini? Shell. Gue dan teman-teman gue minta maaf ya atas perbuatan kita jahat sama ini. Gue sama teman-teman gue udah merasa kalau tindakan kita udah sejauh ini. Iya, Shell. Gue juga minta maaf ya. Tapi kan yang ngejahatin kalian bukan cuma gue. Ada Darren, Ethan, Raz. Minta maaf apaan tuh begitu? Masih nyalain orang biar gak kelihatan bersalah. Sorry. Gue juga mau minta maaf buat kalian semua karena selama ini gue udah jahat kepada kalian semua. Ray, lo minta maaf lagi yang benar. Kalau dia gak mau minta maaf. Gue minta maaf. Diakuin dia salah, dia bakal berubah lebih baik lagi. Kalau kalian gak mau maafin gue juga gak apa-apa kok. Iya Raya, makasih ya udah ngakuin kesalahan lo. Gue udah maafin lo kok buat kalian semua. Gue juga udah maafin kalian semua kok. Ya, gue juga udah maafin kalian kok. Makasih ya udah sadar dari kesalahan kalian. Gue sih selama teman-teman gue udah maafin kalian, ya gue juga maafin kalian kok. Tapi permintaan maaf dari Darren masih gue tunggu ya. Maaf, gue keterlaluan dengan canda-canda gue, apalagi untuk hari ini. Rachel, gue minta maaf untuk hari ini. Oh iya, kalau lo mau minta ketanggung jawaban dari gue bakal tanggung jawab kok. Iya, Ren, gue maafin lo kok. Tapi gak mau kok ini mah, diobatin pake obat merah, terus lo kasih gue. Iya, Rachel, kita tungkasin. Gue yang selalu sekarang kok, kalau saja, biar gue terima. Ayo deh, guys, makasih ya. Sans, ya. Buat sini ya, Mbak. Baik, terima kasih ya, Mas. Baik, sama bapak lo, Den. Gue gak tau 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 lo, Den. Oke, semangat ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Betul, tuntun sama Pak Aden. Ah, kenapa? Ingat deh, karena cukup cocok di dalam kemsek. Terpungut lo ya, sini ah, dari lo, gak cocok banget. Sini, ngelawan lo sama gue. Hah? Nah, ngapain sih lo megang-megang gini-ginan? Cocok banget. Tahu lo gak cocok kayak gue lo. Ada pada udah, diam lo. Cabut. Barang gak guna. Shell, bagian mana yang sakit? Ini biru, Shell. Biar gue kompresin ya. Tolong kompresan dong. Ternyata Simpli sudah jadi malaikat ya sekarang. Mulut lo entek banget ya. Iya, maaf ya, Rai. Udah apa, Bubis? Aku sudah biasa dicap gitu. Tapi baru kali ini ada pemimpin ke malaikat. Nangis! Buset dah. Tidak apa, Bubis. Aku sudah terbiasa. Oh, nanti aku sakit. Tuh perut, woi. Biarin aja suka-suka gue.